Selamat sore. Wow, I'm so amazed. This place is pretty full, I think. And good afternoon to all distinguished guests, speakers, panelists. It's been a pleasure to conduct this event. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya dulu, hari ini hari apa sih selain hari Rabu ya? Ada yang tahu nggak? What we would like to celebrate? Ada perayaan apa? Hari Orangutan Sedunia. Selain itu, sebenarnya juga ada satu peringatan lagi, yaitu World Humanitarian Day. Tapi yang di sesi kali ini, khusus kita akan merayakan sesi Hari Orangutan Sedunia. Dan nanti juga akan ada sesi yang menarik, pembicaranya juga dari WWF, dari Borneo Orangutan Survival Foundation. Kemudian kita juga ada special performance dari artis yang tidak asing buat kita. Oke, sebelumnya saya juga ada pantun buat teman-teman semua di sini. Jalan-jalan ke Kalimantan, bertemu suku Dayak yang berbaju biru. Ayo selamatkan orang utan untuk melestarikan alam demi bumi kita yang satu. Terima kasih. Now, I would like to call the US Ambassador His Excellency Robert Blake to come forward upon the stage to give welcoming remarks. Selamat sore. Good to see so many people here. Welcome. And I'm so happy to have everybody here at atamerica for a wonderful day and a wonderful event to celebrate World Orangutan Day. And I wanted to first thank our partners who have come today, the Borneo Orangutan Survival Foundation, the World And the World Wildlife Fund. Because without their passion, without their energy, without their dedication, a lot of this work and a lot of the important work that's happening really wouldn't be possible. And the future of Indonesia's forests and the future of orangutans would be much more in doubt. So we really owe them a great debt of gratitude for all they're doing. Yes, you can applause, it's okay. I had the pleasure of visiting with Pak Jamartin in East Balikpapan and went out to see the work that BOSF is doing, and it was really very, very touching and very, very impressive to see all that they're doing. And I'm happy that he's been in the United States and has developed a lot of good contacts and partners in the United States to support his important work. I'd like to welcome Pat Jamartin, but I'd also like to welcome Cheryl Knott, Professor Cheryl Knott, who is from Boston University, who also has been working in West Kalimantan since 1992. To help support orangutans and orangutan habitat there. So she's a real expert in this area, and again, somebody who's devoted a great deal of her life to this cause. As well, Pak Chairul Saleh of the World Wildlife Fund. And Maha Adi, Maha, who is the executive director of the Society of Indonesian Environmental Journalists. And of course, our great moderator, Grace, who's been a moderator for us for many times before. So thank you, Grace. So all of you are here, and we're all here tonight, because the orangutan is one of Indonesia's and one of the world's most iconic and famous species. Everybody loves orangutans, including me. And yet, the future of orangutans is very much under threat because of deforestation, because human
habitat is expanding into the forest and people are building houses and they're building farms and things like that. And because in many cases, things like palm oil production or mining or other things are causing habitat and forests to be lost. So one of the victims of all of that are the great species and the incredible biodiversity of Indonesia. The orangutans are probably the most famous of your species here, but there's also tigers and rhinos and thousands of other species. And so we understand both the importance of protecting the forest to support and protect all of these species, but also the importance of protecting the forest to stop climate change, because a lot of carbon is stored in these forests, and when you cut down the trees, all of that carbon goes into the atmosphere and contributes to global warming. So again, Indonesia has a very important role to play in helping to reduce the risk to climate change by helping to preserve the forests. My government cares a lot about climate change, and we've been working a lot here with our Indonesian partners to try to help preserve the forests for all of those reasons that I talked about. Specifically, we started a program called the Indonesia Forest and Climate Support Program in 2010. There was a $41 million program where we worked in places like Kalimantan and Papua and elsewhere to not only help conserve the forests, but to ensure that the people who live on the edge of the forest, mostly the indigenous people, could derive sustainable livelihoods. They could get a good income from products from the forest and from growing things like rubber trees in Kalimantan to increase their income. So they have a stake in the preservation of these forests. And now we're starting a new program, a $47 million program called Lestari, that will continue this very, very important work. In addition to that, we've had a program under the Tropical Forest Conservation Act that allows for debt for nature swaps. So we have forgiven $70 million worth of Indonesian debt, and in return, Indonesia has turned over for conservation large amounts of forest. So altogether, I'm very proud to announce today that all of these programs have allowed us to invest about $28 million that has resulted in the conservation of 3.3 million hectares of forest in Indonesia. Now you probably wonder, how big is 3.3 million hectares? That's about the size of the country of Belgium. So that's a lot of land. So that's a very good thing. And a portion of those resources also have gone to support the efforts of the World Wildlife Fund and the Borneo Orangutan Survival Foundation. So all of these efforts are linked together. So our purpose today is to raise awareness about the importance of the forest, but also about orangutans, and to see how we can all work together to do more. And one of the ways that my wonderful staff came up with doing more to raise awareness is to start this great competition. So the World Wildlife Fund contributed some of its beautiful, beautiful photographs. And then all of you were involved in a competition to provide the captions, to provide the titles, the memes, as we call it, for these photos. And now we've selected 9 finalists, and I really want to thank all of the finalists. So I really want to thank everybody, but particularly the 9 finalists for their creativity and their humor, but most importantly for their passion to protect the orangutans of Indonesia. For the audience, we also have a little photo booth outside. And you can get your picture taken with an orangutan. And make sure that you tag your photo as with hashtag for orangutan. So we can help to raise awareness.
And then we're also going to be promoting this event on social media, again, also to raise awareness. Now, the most important thing about the award tonight is that the winner of this contest, who I will announce very shortly, is going to be able to travel at our expense to Kalimantan to see these orangutans in the wild. And again, to help us and work with us to raise awareness about the importance of preserving their habitat and preserving these wonderful animals. So I hope that when the winner comes back, that he or she can share with us their experience, and maybe we can have another follow-on event. So again, I want to just thank all of you so much for coming today, for your engagement, for your passion, and we look forward to working with all of you to continue all of this very important work. Terima kasih. Thank you, Ambassador Blake, for this inspiring and very informative speech. You can. Okay, as the information, maybe I would like to share about orangutan based on the Worldwide Fund for Nature data in 2007 or 2008. There are about 50,000 orangutans living in Kalimantan and about 7,000 orangutans living in Sumatra. Tapi ini mungkin bisa berkurang atau mungkin tetap. Nanti kita akan selidiki dan telusuri lebih jauh di diskusi setelah pertemuan saya dengan dua tokoh penting juga kali ini dari WWF. Saya panggil Mas Adit dan Mbak Nina karena mereka lah yang akan mengajak teman-teman. Kalau lihat di sebelah kiri ada screen untuk live tweet. Tolong mulai dari sekarang mulai tweet dengan hashtag 4 orangutan tadi atau bisa juga hashtag World Orangutan Day. Dan kalian bisa nge-tweet sebanyak mungkin karena nanti akan ada hadiah buat teman-teman yang sudah live tweet. Dan semakin banyak nge-tweet akan pastinya muncul di layar yang sudah tertera di sini. Oke, saya panggil Mas Adit dan Mbak Nina. Karena ini ada kontes yang menarik tadi yang sudah disampaikan Ambassador Blake bahwa ada meme contest sekaligus ini sebagai bentuk kampanye untuk menyadarkan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap orangutan. Selamat sore Mas Adit. Selamat sore, Mbak Nina. Bisa diceritain dulu kenapa kok milihnya meme contest? Kenapa enggak video, foto atau kontes-kontes yang lain? Ya. Selamat sore teman-teman yang peduli dengan orang utan. Pertanyaannya bagus, kenapa meme itu gampang untuk tersebar. Jadi kalau nanti mungkin sobat-sobat dan teman-teman mendengar para pembicara bercerita tentang bagaimana kondisi orang utan sekarang, nanti juga Mbak Nina akan cerita seperti apa. Tapi dengan meme kita mencoba untuk mengajak teman-teman supaya awareness-nya ataupun kepedulian itu lebih cepat menyebar. Karena siapa yang gak doyan dengan meme sekarang? Siapa yang tidak menyebarkan meme? Di pet, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di mana pun. Dan harapannya sih dengan meme ini, semakin banyak orang yang sadar bahwasannya orang utan itu sudah mulai terdesak loh. Kalau kita gak berbuat apa-apa, bisa jadi anak cucu kita gak bakal bisa lihat nanti orang utan seperti apa. Seperti itu. Oke, sekarang ke Mbak Nina dulu. Berapa orang yang sudah daftar untuk meme kontes? Tadi infonya itu dari untuk Twitter aja sekitar 300 ribu orang, terus untuk Facebook 1 juta lebih. 1 juta Facebook ya, page. Ya, ya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Sudah banyak yang berpartisipasi rupanya, mudah-mudahan makin banyak lagi. Terus meme ini nantinya dikemanain? Kalau udah menang kan tadi saya dengar hadiahnya ke Kalimantan tuh. Apa sih yang akan dilakukan buat pemenangnya ke Kalimantan itu? Iya, jadi pemenang di kontes meme ini nanti kita ajak ngelihat orangutan di habitat aslinya. Jadi kalau selama ini di Jakarta, teman-teman misalnya di Sumutser, mungkin kalau yang pemenang nanti bisa lihat di habitat aslinya di Kalimantan Tengah, di tepatnya di Taman Nasional Sebangau. Wow, ada yang sudah pernah mungkin ke Sebangau? Ada yang pengen? Ada yang mau ikut? Jangan-jangan belum pada daftar nanti di sini. Harus seru daftar dulu. Seru sana nanti. Terus selain meme, mungkin ada bentuk kampanye lain untuk orangutan ini? So far sih kalau untuk yang kita ngajakin
hadiah ke Kalimantan, yeah, itu hanya meme aja. Jadi dari sekian banyak submission yang masuk, meme-nya lucu-lucu, ada yang enggak nyambung banyak, ada yang lucu banyak, ada yang serius juga banyak. Nah, hari ini ada 9 finalis. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat seperti apa sih kreativitas dari 9 orang finalis tersebut yang udah dari sekian banyak orang yang submit, 9 orang ini yang terpilih. Mungkin kategori nanti bisa teman-teman lihat ya. Mungkin oh ini lucu, oh ini serius dan seperti apa. Mungkin bisa kita langsung lihat di sini. Oh, bisa langsung dilihat. Layar. Siapa saja sih yang menjadi finalis dari kontes meme untuk orangutan? Ada Aswar, Kemal, Megan, Haryadi, Miss Vici, Billy, Daniel, Hillary, Findi. Jadi ini 9 finalis yang sudah terpilih ya? Betul. Tepuk tangan dulu dong buat para finalis yang sudah terpilih untuk meme kontes orangutan. Untuk pembacaan pengumuman pemenang, I would like to recall Ambassador Blake to come upon stage to announce who will become the winner of this meme contest. Udah pada deg-degan belum di sini? Mau ke Kalimantan loh. I have the envelope here. It says United States of America official business. So. Biar tegang suasananya. And the winner is Daniel Richard Kambi. Daniel Richard Kambi. Congratulations. Selamat buat Daniel. Silakan maju ke depan ke panggung. Yeay, akhirnya berangkat ke Kalimantan. Selamat Daniel. Wah, ini meme-nya. Perasaan deket sini ada hutan, kok udah gak ada? Lucu. Nah, sebagai simbolik berikut hadiah yang akan diterima oleh Daniel. Selamat untuk Daniel, semoga mendapatkan pengalaman seru nantinya di Kalimantan, banyak informasi, banyak pengalaman yang bisa dibagi. Sekali lagi selamat. Ambassador, please stay in this stage. Sekarang saya ingin mengundang Mas Adi, Pak Jamartin Sihite, kemudian Mas Chairul Saleh, Mrs. Cheryl Knott. All the speakers, panelists, please come forward upon the stage to have a photo session together. And also with the winner. Oh yeah. Okay, Pak Jamartin, you get to hold this. Oh, I hold this. Okay. Yes, yes, yes. Okay, terima kasih. Thank you, Ambassador Blake. Oh, biar gaul. Sekarang kan lagi musim selfie. Jadi ada satu lagi foto selfie bareng. Buat semua teman-teman yang ada di panggung, bisa agak maju, merapat ke depan, biar dapat selfie-nya. Ayo, gak usah malu-malu. Boleh maju, turun ke bawah kalau mau ikutan selfie. Muat gak? Thank you to all participations. Nah, sekarang agenda yang paling penting, yang sebenarnya ditunggu-tunggu di hari ini. Karena kita akan mendengarkan, membahas lebih jauh apa sih yang menjadi masalah utama buat orangutan dan hutan kita sekarang. Dan apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak muda atau sebagai generasi penerus Indonesia. Now I would like to call Mrs. Cheryl Knott, Pak Jamartin Sihite, and Mas Chairul Saleh
dan Mas Adi sebagai moderator untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Silakan, please come forward upon stage to have the discussion. Ya. Selanjutnya saya serahkan sesi diskusi ini kepada Mas Adi selaku moderator. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Grace untuk pengantarnya. Tampaknya kita akan sampai pada inti acara hari ini, yaitu presentasi dari para expert yang membahas nanti kondisi orangutan di Indonesia. Tadi Ambassador Blake dan Grace sebenarnya sudah memaparkan, memberikan pengantar bagaimana kondisi orangutan kita. Pak Ambassador mengatakan memang ada banyak ancaman. Grace juga menyebutkan soal perkiraan populasi orangutan Kalimantan, begitu ya Pak Cheryl, Saleh, dan Bang Jamartin, kira-kira 50 ribu Kalimantan. Teman-teman sekalian, tapi beberapa data memang sangat mengkhawatirkan tampaknya dalam 60 tahun terakhir populasi orangutan Kalimantan sudah menurun 50%. Dalam 20 tahun terakhir mereka kehilangan 56 habitatnya, which is sebenarnya itu kehilangan hutan Kalimantan tempat hidupnya karena berbagai sebab, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga konversi hutan begitu ya Bang ya. Nah, untuk membahas hal tersebut, di depan kita sudah hadir 3 expert yang sangat kapabel untuk bicara soal itu dari berbagai aspek. Yang pertama saya perkenalkan Bang Jamartin Sihite. Selamat datang Bang, terima kasih. Beliau ini CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, S1, S2 dan S3-nya dari Institut Fleksibel banget ya Bang ya. Oh bukan, Institut Pertanian Bogor. Kemudian nanti yang beliau ini akan bicara tentang story from the field, jadi story-nya itu bukan hanya story tentang orangutan, tapi juga seperti saya sampaikan, story tentang habitatnya yang paling penting, apa yang terjadi dengan orangutan dan habitatnya, dan hubungan mereka dengan manusianya, itu saja Bang. Jadi banyak sekali aspek yang akan dibicarakan oleh Bang Jamartin. Yang berikutnya Dr. Cheryl Knott. Terima kasih sudah datang, Dr. Knott. Beliau ini antropologis dari Harvard University, University of California untuk sarjananya, sedangkan S2 dan S3-nya di Harvard. Dr. Knott ini lebih banyak bicara tentang aspek-aspek sainsnya, tentang perilaku dan aspek-aspek biologinya. Kemudian yang terakhir Bang Cheryl Saleh, ini S1-nya di UNAS, kemudian S2-nya di UI, biologi konservasi, jadi melihat CV singkat dari ketiga panelis ini, maka tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa teman-teman bertemu dengan orang-orang yang memang expert untuk membahas isu ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bang Jamartin Sihite yang pertama untuk memberikan presentasi. Meskipun kata panitia 10 menit, saya berikan ini Bang, saya berikan dispensasi lah, 15 menit maksimal 20 menit Bang. Begitu juga dengan narasumber yang lain, jadi maksimal 20 menit. Silakan Bang Jamartin. Ya, terima kasih teman-teman, mungkin saya akan campur-campur bahasanya. Allow me to explain in bahasa, but I'm afraid here this is they put 9 minutes, if I more than 9 minutes, I hope this is not close. Yeah? Okay, conservation of orangutan. Apa sih yang kita lakukan? Kami bekerja atau kita bekerja dalam konservasi orangutan itu mulai dari rescue. Rescue is how we save the orangutan. Kemudian kita harus merehabilitasi. Kemudian kita melakukan reintroduksi, mengembalikan orangutan kembali ke alamnya dan melakukan konservasi orangutan. Poin yang kami mau katakan di sini adalah if you want to conserve orangutan, if you want to protect the orangutan, please conserve and protect the forest. When Robert Blake explain or about the climate change, I want to asking all of you. You know there is a technology that can absorb the carbon dioxide? No, just only plant. Orangutan in the forest, they are
seed spreading. And when they make the nest, they open the forest and make the seedling growing faster. And it means they absorb carbon dioxide. It means when you want to save the world, you need to save the orangutan, because orangutan will save all of us, because they have a role for the climate change. Ya, itu yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan konservasi orangutan? Jadi jangan pernah berpikir kita itu bikin kerjaan sia-sia. Kalau kita sayang sama bumi, selamatkan orangutan. Rescue. Rescue itu kita lakukan menyelamatkan orangutan dari alam atau dari pemeliharaan orang. Nah, ini foto yang cukup populer adalah ketika kita menyelamatkan, merescue yang namanya Sri dan Suci. Kita berikan nama Sri dan Suci karena kita menghargai expert wanita Indonesia yang ahli orangutan. Nah, ketika kita melakukan rescue, orangutannya sudah dalam kondisi lemah karena diburu oleh orang. Jadi kalau kita terlambat, maka orangutan ini mati. Karena itu, bos melakukan rescue dan menyelamatkan orangutan ini. Tapi pertanyaannya, apakah semua orangutan bisa selamat? Did every orangutan can be saved? No. In some case like this. Sorry. This is technology. Orangutan datang ke pusat rehabilitasi itu dengan kondisi apapun. With all condition. The orangutan when they come to our rehab center. This is the sample. Orangutan come to our center with broken legs and broken arms and skinny. And with 40 pellets in their body and their head. You can see this one. This is a pellet. And you know the end of the story of this? We cannot save them. It means not all of orangutan we can save. Some, no. Sri and Suci, they are lucky because we came at the time, at the right time. But not all we can save. This is the sample. Look at this. There's a lot of face of orangutan. But it doesn't mean we have a lot of time to save them. We have limited time. Rehabilitation. This is the other works. Some people thinking when we make the rehabilitation, it that is only mean we rehabilitate orangutan, just that. If you work for the orangutan in the cages, it means you work for the zoo. Rehabilitation center, end of the process is in the forest. It means when the people who work in the rehabilitation center, they have to have forest to release. If not, the process rehabilitation will close. And that's not the rehabilitation center. And what is the goal of BOS Foundation on the rehabilitation center? The goal of us, if we can close our rehab center, that's the right one. It means we have to close support supply of orangutan. We have to protect the forest. If we can reduce the numbers, this is the right, we are on the right tracks. And how we teach them to be one. Thank you. If you want to join with us to make the orangutan release, look at that. But I want to remind all of you, please not see the baby eyes. If you see the baby eyes, you will fall in love. We have to train them to climb the tree. Why we have to train them to climb the tree and to be wide? Because we have to replace their mom role. Orangutan itu 9 tahun, hampir 7-9 tahun bersama ibunya. Manusia cuma 3 tahun. Tetapi tidak semua orangutan bisa kita lepaskan. Some orangutan we called unreleasable orangutan. With the handicap.
This one with arm, without arms, both of his arm lost, and this one which they cannot, this orangutan cannot see, blind orangutan. Why? Because there's a pellet we take from her eyes. Yeah. Nah, ini yang tidak bisa kita lepas liarkan. Tapi beberapa kita bisa lepas liarkan, kita kembalikan ke alam. Ini adalah proses-proses bagaimana kita melepas liarkan ke alam. Yang kita lakukan adalah orang utan itu setelah we train them to be white. We train to be white, forest school 1, forest school 2, forest school 3, and then inaugurate from the forest school, and then we train them, we check the health test, DNA, and then we try to find forest. And then we release them. Is easy to find the forest to release? No. There's some criteria to release the forest, to find the release site. And if Robert Blake said there is a funding support to forest protection, I will be very happy if we can use that forest to release the orangutan there. Yeah. Ini kriterianya banyak sekali, termasuk juga jauh dari mana-mana. No settlement, no wild orangutan. Ini juga jadi pertanyaan kenapa sih nggak boleh ada orangutan liar. Sama aja orang kota, mau dia seperti aderai badannya, pergi ke hutan bersaing sama orang ceking, yang biasa hidup di hutan nggak akan menang yang namanya orang kayak aderai. Ya, itu sebabnya. Nah, the point is, if we want to make the release, if we want to work with orangutan conservation, no one can work alone. We have to work together. Look at this. This is a symbol how we work together. If you want to be the hero in orangutan conservation, I think you are not the hero. No one can be a hero on orangutan conservation. All of us are the hero if we can protect and save the orangutan in the forest. And when we make the release, sometimes we use the flight and sometimes we use the helicopter. I love this photo. You can see there's a hope, a symbol of hope. There's a light when you're walking the conservation orangutan, and then sometimes you have to use a boat. And how you release the orangutan? Let's see. Is this the easy walk? No. This is fun? Yes. And this time you have to use car. We spend 2 days on the road and on the river to bring orangutan to forest. You see? Non-stop using the road transportation. Every 2 hours we have to stop to check the orangutan health. Harus berhenti karena harus diperiksa orangutannya masih kuat atau tidak, jadi ukurannya bukan kita. Masuk ke sungai, kemudian naik mobil lagi. This is fun. If you want to join, you can join. If you are in the river, usually we using the life jacket, right? And this one is not the life jacket for the orangutan. This is the life jacket for the cages. We have to make sure if there is the boat string, the orangutan will save. Indikatornya sederhana. Kalau anak tim kita berani masuk di dalam kandang orangutan, kita cemplungin ke sungai. Kalau dia yakin bisa selamat, baru kita bawa orangutannya. Ini kita dapat bantuan, we got the support from the Indonesian Air Force to bring orangutan with the helicopter big like as big as that. We can put the cages in the helicopter and then we can go direct to forest. If not, something like before, we put in the sling loop. Look at this one. They are happy because they belong to forest and they are already back to forest. And you can see this one. 10 years, we rehabilitate
more than 700 orangutan, and then we cannot make one release. It's difficult to find forest that we can use as a release site. There's a big problem. And then we start to make the release in 2012. We choose in 2012 on the 14th of February on the Valentine Day. Do you know what the reason why we choose the Valentine Day? Because mostly people said we are the crazy people. We all of us who walking the orangutan, this orang gila. And I want to say there's only one thing that you can do, the crazy things. This is about love. If your partners, if your boyfriend, if your girlfriend, they don't want to do the crazy thing for you, I don't think they love you. Ini yang kita lakukan. Kita sudah lepaskan lebih dari 130 orang utan. Kita adalah organisasi pertama mungkin di dunia yang bisa melepaskan dalam 2 tahun lebih dari 130. But I want to tell the nice story, the good story. Next week, we will release 20 orang utan in Central Kalimantan and then 4 orang utan in East Kalimantan. And this number will change. Yeah. What we do? We do the forest release monitoring. It means when you release the orangutan to forest, this is not only put the orangutan in the forest, open the cages, and then say goodbye. No. You have to make sure the orangutan survive. Kita harus lakukan post release monitoring, mantau dia, dan kantor kami itu ada di lapangan, our office in the forest. Yeah. We doing the monitoring, we doing the phenology, and many things in the forest to make sure the orangutan will survive in the forest. There's a fun things I want to say. You want to join with us? Sometimes you have to save yourself. Sometimes you are not only saving the orangutan, but sometimes you have to save your equipment with this situation. And sometimes you have to be like that. If you think when you make the campaign, you are the hero, no. This guy is the hero, not me. Yeah, ini yang harus kita lakukan. How about the success story when we send the orangutan to the forest? I don't want to say we 100% success. Some of orangutan lost. But why we did the post-release monitoring? Because we want to know after we release, where are they? We know where is the orangutan now. This is the benefit of the release, and then we know if we want to make the other release, we don't want to use this area as a release site. We will use the other one, or the other one. This is the plan of the way doing release. And then this is in Central Kalimantan. But the question is working? Let's see. The release program, the rehab process will be, you can claim as a success if the orangutan, they don't like to see you in the forest. If they love to see you, they want to come with you, it's not the success story. Let's see. They love you, they love us. Look at the movie. They are not happy when you come to see them. They are not happy to see you come to visit them in the forest. They want to say, you already released me, let me free in the forest. Believe me, we can survive. What's the breaking news? After we released in the Valentine Day 2012, we have the baby born in the forest from the rehabilitated orangutan. We have 3 in Central Kalimantan, and then 1 month ago, we have 1 in KJ7 in East Kalimantan. This is orangutan born in the forest. This is our camp. You want to stay with us here? If you say love this one, maybe you will be disappointed because now our camp already changed to be this one. This is in Central Kalimantan. In East Kalimantan, this is our camp. This is what I call to my team in Jakarta or in New York. The maximum star hotel is 5-star hotel, right? In this one, you can stay 1,000-star hotel. It's better. What's our challenging?
Our challenge is like this one. By 2015, our government said we have to release all orangutan. But till now, there is 700 still in the line to be released. These are our challenges. I don't want to explain more detail about it because moderator already asking me. This is our, but I want to put one video, small video, just only maximum 1 minute. I want to tell to everybody, this is the summarize our works in the orangutan. 1 minute, please watch the video. I don't want to interpret the video. Just watch. The reason why we love orangutan, that's the reason why we save the orangutan, and that's the reason why we have to support the orangutan. Finally, I want to say thank you, but please remind in your mind that Bosch Foundation is local NGO. We are not NGO from the foreign country, but we are local NGO, Indonesian NGO. And mostly of our staff is Indonesian, but we got support from others. Thank you. If I spend more your time. Terima kasih Bang Jamartin, terima kasih sudah tepat waktu, 18 menit Bang. Saya persilakan Ibu Dr. Knott, 15 menit, maximum 20 menit for presentation. Bisa turunkan lampu ini, matikan ini. Oke, okay. Selamat malam, Tuania. Saya coba bicara di bahasa Indonesia, tapi saya minta maaf kalau ada salah di kata saya. ya, saya senang sekali bisa hadir di sini pada Hari Orangutan Sedunia. Bagaimana? Mungkin tunggu untuk slide. Mungkin atamerica bisa membantu untuk memunculkan presentasinya, Dr. Knott. Oke, terima kasih. Oke, sejak tahun 92. Saya telah membela cari kehidupan orangutan di Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat. Salah satu pertanyaan penting yang ingin sekali saya jawab adalah bagaimana hutan hujan di Borneo dapat membentuk perilaku orangutan dan beradaptasi. Orangutan adalah binatang yang spesialis hidup di hujan, dan semua tentang mereka telah terbentuk dari hidupnya di hutan. Salah satu fakta yang menarik tentang orangutan adalah bahwa orangutan merupakan binatang yang paling berat di dunia yang tinggal di atas pohon. Ini orangutan yang besar sekali, jantan. Dan induk harus membawa bayi mereka melewati kanopi. Untuk pohon. Perlu banyak energi untuk itu, untuk membawa bayi seperti ini.
dan seringkali mereka berpindah dengan membengkokkan pohon-pohon seperti ini. Orangutan jantan mereka suka jalan seperti ini di pohon kecil. Mungkin lebih mudah kali ya, dia turun ke bumi tapi dia suka di atas pohon saja. Saat pertama kali saya mulai proyek penelitian ini, secara khusus saya ingin mengerti mengapa betina hanya dapat melahirkan sekali dalam setiap 6 sampai 9 tahun. And hal ini menjadikan mereka memiliki jarak kelahiran terlama dari hewan mamalia di dunia. Dari apa telah saya pelajari, hal ini disebabkan kerana pola ketersediaan buah di dalam hutan. Untuk peneliti reproduksi, kami mengambil urin dari orangutan liar. Mereka buang air kencing di dalam plastik dan kemudian dapat mengukur hormonnya di laboratorium. Meskipun itu terlihat sepertinya ada banyak yang bisa dimakan di dalam hutan hujan kerana selalu terlihat hijau, tetapi sebaiknya di situ ada periode yang cukup lama dengan ketersediaan buah yang cukup sedikit. Dan selama periode ini, tinggi hormon mereka akan turun dan orangutan akan melalui rentang waktu yang cukup lama di mana mereka tidak bisa hamil. Bayi orangutan perlu waktu yang cukup lama untuk menjadi dewasa kerana ketersediaan buah di hutan hujan tidak dapat diprediksi. Mereka memiliki strategi untuk memperlambat masa pertumbuhannya. Dan juga orangutan tidak hidup berkelompok. Kehidupan para juvenil sangat tergantung pada induknya untuk bertahan hidup. Ini adalah Benny, orangutan kami kasih nama Benny, dan dia baru umur 1 tahun, yang terlihat imut-imut sekali, tetapi coba lihat badannya apes tidak mempunyai simpanan lemak yang dapat membuat bayi manusia, ya. Jadi tiada lemak di badannya seperti manusia. Nah, sekarang bayangkan apa di luar sara di dalam hutan sebelum subuh. Okay, menunggu seekor orangutan jantan besar untuk bangun tidur, dan setelah dia terbangun, dia mulai melakukan long call sebagai penara dari teritorinya. So, ini suara di pagi sebelum. Masih gelap. Suara ini dibuat oleh orangutan jantan berpipi yang sangat berkualitas seperti ini dengan kantong suara yang besar. Hal tersebut menandakan kehadiran mereka ke orangutan betina dan orangutan jantan penantang lainnya. Beberapa di antara mereka seperti jantan ini tidak berpipi akan tetap bertahan seperti ini untuk beberapa tahun atau mungkin selama hidup.
Alasannya terdapat dua tipe orangutan jantan terlihat terkait dengan fakta bahwa reproduksi orangutan betina sangat jarang, bahwa ada kompetisi yang cukup kuat di antara semua jantan. Dan kerana itu ada dua strategi untuk orangutan jantan. Setelah lebih dari 20 tahun dalam penelitian orangutan liar, satu hal yang kami sadari bahwa tidak semua orangutan adalah sama. Ya, setiap lokasi lain dari yang lain ada kianggar agaman, is that right? culture yang luar biasa di dalam perilaku mereka pada populasi yang berbeda. Dengan demikian, setiap populasi orangutan itu unik dan sangat penting untuk dilindungi. Dilindungi, okay. Maaf. Dan salah satu dari tradisi budaya mereka adalah pembuatan sarang. So, orangutan membuat sarang baru setiap malam. Seringkali pada lokasi yang berbeda. Dan mereka sering menggunakan pohon-pohon kecil dengan banyak dahan yang bisa mereka bengkokkan menjadi alas permukaan sarang. Dia pikir memikirkan tempat enak untuk tidur. Di sini, anda bisa lihat seekor jantan di lokasi hutan rawa meletakkan setuhan terakhir di atas sarangnya. Okay, orang dan ini dia ambil daun dari pohon Campon Spira dan lihat apa dia lakukan dengan ini. Ya, dia mengusapkan daun itu ke atas kepalanya. Okay, lihat ini in slow motion. Ya, hal itu ternyata daun-daun ini memiliki kandungan penolakat nyamuk. Ya, ada mosquito repellent properties dengan ini, dengan daun ini. Ini di tempat tuanan saya pikir. Dan kemudian di sini anda bisa melihat dia tidur dengan daun-daun itu di atas di belakang kepala, ya. So ini untuk nyamuk, ya. Nyamuk tidak datang untuk menggigit. Nah, semua orangutan juga selalu membuat suara kiss squeak, ya. Tapi bagaimana hal tersebut bervariasi di antara lokasi? Di Gunung Palung, semua orangutan seringkali menggunakan bikin suara ini pakai daun, dan mereka ambil daun dan mencium di tangannya yang punya dengan daun-daun, dan kemudian melepaskan. Dan kita bisa melihat bagaimana orangutan remaja belajar perilaku ini dari ibu-ibu mereka. So dia coba, dan waktu mereka kecil seperti ini, mungkin mereka coba mencium, bikin suara kiss-squeak seperti itu, tapi lebih besar. Tapi waktu kecil seperti ini, mungkin mereka tidak bisa bikin suara. Hanya coba saja. Banyak dari perilaku kebodohannya yang telah dipelajari terkait dengan cara mereka makan. So ada banyak diberbeda tentang makanan mereka. Ini adalah orangutan jantan di Gunung Palung sedang makan rayap. Terdapat banyak spesies rayap yang ada di dalam hutan, dan orangutan memakan mereka dalam banyak cara. Untuk contoh, di Gunung Palung, orangutan menghisap rayap dari petahan, dahan yang terbuka ini. Tapi di Borneo sebelah timur, mereka menggunakan cara dengan
menggotakan seperti ini untuk membuat rayap keluar di tangan mereka terlebih dahulu. So mereka begini untuk coba ambil rayap ini masih di Gunung Palung. Orangutan juga memperlihatkan variasi yang sangat menarik dalam bagaimana mereka makan pada tanaman yang sama. Di sini terlihat jantan sedang makan buah yang sangat lengket, bergetah, dan dia mengusup-usup getah tersebut yang ada di dalam mulutnya dengan menggunakan rambutnya. So lihat dia. Ini dengan ada like latex ya dari buah dan dia coba keluar dari mulut dengan pakai rambut dia. Dan ini adalah orangutan jantan lain ya yang sedang makan buah kata karpis yang diselimuti oleh rambut-rambut kecil yang tajam atau miang dan dia menggosok-gosokkan buah tersebut di atas rambutnya agar miang tersebut rontok. Ya, bisa lihat ada seperti yang jatuh. Saya bisa lihat itu jatuh dari tangan dia. Tidak mau makan itu. Okay, so sekarang coba bayangkan anda sedang duduk di dalam hutan atau sedang kembali ke pondok kecil di hutan dan dengar suara cinsa, ya. Dan setiap hari mereka semakan dekat dan lebih dekat, ya. So ini waktu saya 20 tahun yang lalu. Dan secara menyedarkan banyak pohon orangutan sudah dipotong. Dan banyak habitat orangutan yang telah berubah menjadi kebun sawit. Ya, ini banyak tempat kebun sawit. Di mana satwa rainforest seperti orangutan tidak bisa bertahan hidup. Hal ini jelas membuka akses bagi para manusia pengacau atau memburu dan membunuh induk orangutan dan menganggap bayi mereka. So setiap ini ada satu induk yang mati. Ya, mungkin ini sedikit lucu banyak orangutan bayi, tapi semua punya ibu yang sudah mati. Untuk berhenti ekspansi kelapa sawit, organisasi saya yaitu Yayasan Palung, bekerja dengan masyarakat lokal untuk membantu mereka mendapatkan keuntungan yang legal dengan mengatur hutan adat milik mereka sendiri. Banyak kerusakan habitat juga dirangsung oleh irisan perkebunan dan terbakar. And dengan demikian, salah satu dari program kami adalah mengajarkan orang-orang untuk menggunakan metode pertanian organik dan menggunakan polybag untuk menumbuhkan semua dan membuat bisa bikin pakai ini untuk bisa tanam mereka bisa tumbuh. Kampanye juga membantu masyarakat untuk mendapatkan mata pencarian alternatif lainnya sebagai aktivitas yang legal seperti menggunakan taman hasil non-timber forest products yang dapat mereka jual di dalam dan luar negeri. Dan bersama tim investigasi lapangan kami menemukan orangutan peliharaan yang illegal dan mereka bekerja dengan lembaga lokal untuk menyita hewan-hewan tersebut dan membawa mereka ke tempat tempat pusat rehabilitasi. And dengan saya pikir untuk selesai dengan mengkombinasikan usaha-usaha dari organisasi seperti Yayasan Palung, WWF dan BAS Foundation dan juga di
dukungan dari masyarakat Indonesia, saya pikir kita akan dapat memastikan masa depan untuk manusia hutan. Dan terima kasih. Terima kasih, Dr. Knott. 17 menit, hampir 18 menit. Yang terakhir saya minta Bang Cheryl Saleh akan bicara tentang dimensi manusia di dalam program konservasi orangutan ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Saya mohon untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di sini di antara rekan-rekan sekalian dan Bapak-Ibu sekalian dalam rangka Hari Orangutan Sedunia. Saya ingin berbagi apa yang kita coba lakukan untuk menyelamatkan orangutan yang liar di alamnya. Gitu. Kalau tadi Pak Jamartin mencoba menyelamatkan orangutan yang menjadi korban akibat sebuah proses pembangunan misalnya, atau ketidakbijaksanaan manusia, saya ingin menyampaikan apa yang kita lakukan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Orangutan Sedunia buat seluruh orangutan di Kalimantan dan Sumatera, juga di pusat-pusat rehabilitasi, dan untuk kita semua sebagai kerabat yang paling dekat terhadap orangutan. Gitu. Orangutan kayak kita, jadi kalau nggak salah itu berasal dari bahasa Melayu orang hutan, gitu. Jadi orang yang tinggal di hutan. Gitu. Jadi memang dia kerabat kita yang paling dekat. Saya hanya akan fokus nanti, saya tidak akan bicara masalah karena kita semua sudah tahu masalahnya dan sudah jelas digambarkan Pak Jamartin dan Ibu Cheryl. Tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menyelamatkan satwa langka ini gitu ya, dan semua pihak gitu. Buat saya menyelamatkan orangutan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah yang punya otoritas, bukan juga melulu kerjaannya lembaga konservasi, lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di bidang konservasi dalam hal orangutan. Tapi yang tidak kalah penting adalah itu juga menjadi tanggung jawab misalnya kebetulan pihak yang diberi izin untuk mengelola kawasan hutan gitu. Jadi itu juga yang juga menjadi mandat sebenarnya dalam strategi konservasi orangutan. Dan saya juga akan menyinggung nanti pada akhirnya bahwa mungkin kita sudah waktunya merubah paradigma kita melihat orangutan. Kayaknya kita nggak cukup melihat orangutan sebagai satwa langka, satwa dilindungi, flagship species, umbrella species gitu. Tapi bahkan orang yang lebih salah lagi memelihara orangutan itu dianggap sebuah kebanggaan gitu. Padahal faktanya adalah sebuah kejahatan, karena memiliki orangutan tanpa izin adalah ilegal dan itu kejahatan karena ada undang-undang yang dilanggar gitu. Kita masih ingat bahwa orangutan dianggap hama di Kalimantan Timur oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, kebetulan juga pemiliknya dari negara jiran gitu ya, dan dianggap sebagai hama yang harus dimusnahkan, dihargai kepalanya 1 juta karena dianggap mengancam bisnis. Saya minta 3 menit untuk memutar film apa yang kita lakukan dengan mengajak ya pihak swasta gitu dalam rangka melindungi orangutan, tapi juga melibatkan masyarakat di dalamnya.
Terputus-putus, ini memang film dipotong menjadi 3 menit dari 8 menit durasi yang sebelumnya. Jadi saya ingin mengajak saya bagaimana sih kita sama-sama ini bisa menyelamatkan orangutan yang liar yang saya katakan tadi. Next slide please. Sorry ini ya. Nah, WWF itu kerja di beberapa landscape atau habitat penting orangutan. Kita kerja di Taman Nasional Sebangau yang punya populasi orangutan terbanyak untuk subspesies Pongo pygmaeus umbii. Ada sekitar 6.000 sampai 9.000. Kita bekerja di Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Betung Kerihun, dan kita juga pernah survei juga di sebuah perusahaan di Rata Timber, dan sekarang kita juga bekerja di sebuah landscape habitat orangutan gitu ya, yang cukup besar gitu ya. Di antara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kita menyebutnya. Di sini ada dulu dikenal Arut Belantikan, dan di sini Rongga Perai gitu ya. Jadi disingkat Arabella. Jadi ini sebuah landscape yang overlap dengan konsesi izin usaha hasil pematangan hutan alam. Untuk orangutan Sumatera kita bekerja juga, tapi tidak langsung bekerja di site seperti yang kita lakukan di Kalimantan gitu ya. Jadi kita bekerja di aspek kebijakan yang dalam rangka mendukung perlindungan satwa langka di Aceh untuk spesies lain juga, termasuk mendorong lahirnya kanun untuk perlindungan satwa yang sedang dalam proses difinalisasi di legislatif. Dari lokasi-lokasi itu ada perkiraan populasi yang ada di masing-masing site gitu. Jadi ini kira-kira jumlah perkiraan populasi yang ada di masing-masing site itu. Ini populasi liar yang saya katakan tadi yang WWF sedang berusaha untuk mencoba membantu melestarikannya, termasuk tentunya yang saya bilang landscape yang overlap dengan hutan alam yang diproduksi secara berkelanjutan. Ini kira-kira ancamannya, kita sudah sama-sama tahu, tidak akan mengulang, dan ini kira-kira aktivitas yang coba WWF lakukan, mulai dari penelitian, mendorong pengelolaan hutan secara lestari gitu ya, karena log over area itu terbukti memang masih bagus sebagai habitat orangutan gitu. Di salah satu konsesi misalnya kita menemukan di PT Sukajaya Makmur di Kabupaten Ketapang ada 460 jenis pohon yang kita identifikasi. 46% di antaranya atau sekitar 220 jenis itu merupakan pohon yang menyediakan buah untuk orangutan. Jadi ini menunjukkan kalau hutan dikelola secara lestari sebenarnya masih bagus untuk jadi habitat orangutan, dan melibatkan pihak swasta yang mengelola hutan alam ini menjadi penting, sebab kita sepakat bahwa faktanya sekarang orangutan itu 70% hidupnya bukan di taman-taman nasional, di protected areas yang saya katakan tadi, justru di luar taman nasional gitu, justru di luar protected areas. Berlaku juga untuk harimau Sumatera dan gajah Sumatera gitu. Mereka tidak kebanyakan tidak di protected areas gitu. Mereka justru di luar protected areas gitu. Jadi itu yang coba kita lakukan, dan ini yang landscape yang kalau saya zooming ya di daerah Ketapang itu memang ini ada satu blok hutan yang tersisa
Ini ada perbatasan Kalimantan. Dan sebagian besar merupakan menurut analisis 2004 Population Viability Habitat Analysis, ini merupakan habitat orangutan. Dan sebagian besar adalah konsesi gitu. Kalau di sekelilingnya ini sudah habis tadi, seperti foto yang dari Ibu Cheryl tadi yang sudah ada yang jadi perkebunan kelapa sawit. Jadi inilah apa namanya challenge-nya sekaligus tantangan gitu. Challenge karena bagaimana kita mengajak pihak pengelola ini, karena mereka juga faktanya dalam mengelola mereka punya kewajiban, mereka juga punya voluntary bahwa mereka juga harus peduli dan juga harus membantu melestarikan satwa langka yang di dalam di konsesi mereka, baik dari pemerintah maupun dari lembaga sertifikasi. Ini ada Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Jadi ini satu kawasan yang isinya konsesi dan kita perkirakan kalau dengan remaining forest kurang lebih ada sekitar 4 jutaan hektar lah, kurang lebih ya. Jadi isinya sekitar 22-an konsesi. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa dilakukan di situ, bagaimana itu orang hutan itu menjadi bagian dari pengelolaan gitu ya. Jadi orang hutan jangan dianggap beban karena mereka toh punya kewajiban untuk itu, mandatory. Jadi bagaimana juga sering mereka juga punya komitmen tapi tidak tahu bagaimana melakukan itu. Itulah perannya bekerja sama dalam hal ini misalnya bersama dengan WWF untuk bagaimana membantu tidak hanya dalam aspek pengelolaan hutan berkelanjutan tapi juga dalam pengelolaan satwa langka yang ada di dalam konsesi mereka. Orang hutan tadi saya katakan makanan juga masih cukup penting, bagaimana juga itu tetap tersedia dan memastikan juga bahwa kita tahu tidak hanya sebaran kerapatan di konsesi itu tapi bagaimana dinamikanya terkait dengan proses produksi gitu. Jadi ini juga menjadi indikator dan memang terbukti setahu saya di 15 konsesi itu memang ancaman perburuan tidak ada. Walaupun kedepannya kalau saya kembalikan sini, ini sekarang menjangkau konsesi ini sangat mudah karena akses itu sudah bagus. Jadi dan ini sisa hutan ini menjadi sumber untuk perdagangan ilegal satwa. Tidak hanya orang hutan tapi juga satwa yang lain. Kalau kita pernah dengar bagaimana burung enggang gading itu yang ratusan diburu untuk diekspor ke Cina karena dianggap karena ada bagian paruhnya yang mirip dengan gading gitu ya. Nah ini yang kita temukan perkiraan populasi di beberapa konsesi gitu. Jadi bisa kita lihat ada populasi yang cukup banyak, cukup viable. Yang ini yang juga challenge yang kalau yang di kawasan protected area Taman Nasional itu memang menjadi domainnya pemerintah, Departemen Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimana kita mendorong agar mereka mengelola secara efektif. Tapi untuk yang ada di konsesi, bagaimana kemudian kita bisa dorong? Karena seingat saya sebagai mandat juga strategi konservasi orang hutan 2007-2017 yang juga menjadi penting adalah bagaimana menganjak pihak swasta ini untuk membantu melestarikan orang hutan gitu ya. Jadi dulu saya bersama Pak Jamartin dan rekan-rekan yang lain, ada Ibu Suci saya lihat, kita berani berambisi 2015 tidak ada lagi orang hutan di center gitu. Artinya kita tidak pernah membayangkan pada saat itu sebenarnya kita menghitung dari yang ada, kalau dilepas 100 ekor per tahun 2015 akan habis. Tapi ternyata kan yang enggak kita bayangkan adalah ternyata terus saja ada orang hutan yang harus masuk ke center gitu, karena banyak konversi hutan alam untuk dijadikan budidaya dan kehutanan gitu. Jadi faktanya bukan orang hutannya berkurang dari center gitu ya, seperti Pak Jamil katakan, justru center yang bertambah. Ini kan jadi sesuatu yang apa ya, paradoks lah kalau boleh saya katakan. Nah ini yang buat saya cukup penting, apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu ya. Pertama memang kita jangan ikut ikatan orang yang sudah salah kaprah gitu ya. Menjadikan orang hutan sebagai simbol status, sebagai kebanggaan, dan itu memang ada gitu. Bu Cheryl tadi mengatakan memang ini yang jadi serius kalau hal ini berlangsung gitu. Mereka enggak pernah membayangkan ketika membeli secara ilegal yang merupakan tindakan kejahatan memelihara orang hutan untuk sebuah gengsi, padahal kenyataannya tindakan kriminal, satu betina dewasa harus mati gitu. Itu yang apa namanya, yang tidak pernah berlangsung. Jadi jangan ikut-ikutan juga. Kalau saya dengar, saya pernah lihat langsung di sebuah toko souvenir dan saya dengar katanya sekarang ada tren juga. Kepala orang hutan itu jadikan hiasan yang sangat bagus dan diukir gitu.
dan katanya dipasarkan juga di Bali, saya nggak tahu. Tapi saya pernah lihat di satu. Jadi itu pun sesuatu buat saya yang harus tidak dilakukan kita sebagai publik lah ya. Nah, tadi saya katakan bagaimana membantu menyelamatkan tadi habitat orangutan termasuk yang ada dikelola secara berkelanjutan tadi. Ya bijaksanalah menggunakan kertas gitu ya. Termasuk pengguna apa namanya itu karena itu mengurangi. Jadi itu yang bisa kita lakukan saya pikir secara individu. Nah, ini yang tidak kalah penting itu. Bagaimana kita mulai selektif dalam membeli produk gitu ya. Kalau bisa, kalau kita ingin membantu menyelamatkan habitat orangutan yang tidak hanya di dalam kawasan diri, tapi yang sudah berdulur, beli produk yang sudah bersertifikasi gitu. Karena itu memang hutan dikelola berkelanjutan, ya walaupun memang ada beberapa yang kita dorong komitmennya beberapa perusahaan, tapi sudah banyak juga yang memang berkomitmen karena ini terkait juga dengan aspek ekonomi dan pemasaran gitu. Jadi belilah kalau bisa produk yang sudah bersertifikasi. Sekarang kalau nggak salah sudah ada juga tisu yang punya FSC itu. Ada juga satu toko yang menggunakan bahan dari alami itu menjual sisir yang sudah ada FSC-nya. Dan saya tidak dalam rangka mempromosikan produk itu, tapi ini sebagai contoh saja. Bahkan ketika saya mengikuti CBD, saya dikasih hadiah sumpit itu juga menggunakan kayu yang sudah bersertifikasi gitu. Jadi di Jepang sudah ke arah sana juga gitu. Nah, ini yang terakhir saya ingin tutup juga bahwa mungkin memang kita sudah waktunya merubah paradigma melihat orang yang saya katakan tadi gitu. Orang hutan mungkin sudah waktunya juga kita lengkapi ngelihat dia sebagai ciptaan Tuhan gitu ya. Dia ada tujuan penciptaannya oleh Tuhan gitu ya. Termasuk tadi sebagai menjalankan peran ekologinya untuk menjamin keberlangsungan ekosistem yang menjadi habitatnya. Yang pada akhirnya kan kita menyelamatkan orang hutan itu bukan ansih untuk orang hutan sendiri. Kalau mau jujur gitu tadi Mr. Ambassador juga mengatakan menyelamatkan orang hutan sebenarnya kita sedang menyelamatkan diri kita juga gitu. Apa yang tidak kita peroleh dari hutan gitu ya, sumber daya genetik, sumber daya air, mikroklimat, tadi Pak Duta Besar mengatakan mencegah perubahan iklim gitu. Jadi kita dan ini kalau dalam konteks misalnya ya, kalau boleh saya singgung sedikit, MUI sudah mengeluarkan fatwa juga untuk pelindungan satwa dilindungi untuk keseimbangan ekosistem gitu. Ini artinya sudah juga ranah pemimpinan agama, saya yakin juga di agama lain juga ada. Karena pada dasarnya kita kan di bumi ini sebagai wakil Tuhan. Ya. Kita boleh memanfaatkan sumber daya, tapi kan dituntut juga kebijaksanaan pengelolaannya dan juga turut melestarikannya. Terakhir, saya pikir ini bentuknya. Jadi memang kerjasama di antara kita, Pak Jamartin juga tadi mengatakan, nggak ada yang mampu melakukan ini sendirian. Ini bentuk kerjasama bagaimana WWF juga di semua site yang kita lakukan, kita juga melakukan itu bersama dengan masyarakat. Kita tidak hanya mengajak masyarakat ya tolong jagain orang hutan gitu, jangan sampai diburu oleh outsider misalnya. Tapi kan yang tidak kalah penting bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat hidupnya sejahtera, ada pendapatan yang bisa di-create berdasarkan potensinya, seperti di Danau Sentarum dengan ekowisata, misalnya ada juga dengan madu. Yang dengan itu dia bisa cegah gitu ya ancaman yang dari luar gitu ya. Kalau burung rangkong misalnya paruhnya dihargai 4 juta di tingkat lokal kan cukup besar gitu ya. Belum lagi kalau anak orangutan misalnya. Jadi kerjasama antara misalnya NGO, masyarakat lokal ini adalah bentuk apa namanya kelompok yang terdiri dari 6 desa. Mereka bersama-sama membentuk community based anti patrol unit. Jadi kerja mereka adalah mencegah jangan sampai ada perburuan di dalam kawasan konsesi yang dekat mereka. Bahkan yang menarik, mereka sebagai contoh saja, mereka mengeluarkan hukum adat bagi siapapun yang melakukan tindakan perburuan orang hutan dan satwa dilindungi lainnya, merusak habitatnya dalam bentuk illegal logging atau illegal mining, mereka akan dihukum dengan hukum adat 5 tajau. Tajau itu keramik guci tua yang di orang Dayak itu. Kalau dirupiahkan sekitar 25 juta gitu ya. Jadi bukan nilai jutanya tapi bahwa komitmen secara adat. Jadi ini yang kita akan coba replikat ke tempat lain karena
masyarakat menjadi penting sebagai pihak pemangku kepentingan di front line yang sangat bisa mencegah adanya perburuan dan kerusakan habitat terhadap orangutan termasuk habitatnya. Saya kira ini yang menjadi penutup dari saya dan mudah-mudahan ini buat saya menjadi pengantar diskusi untuk bagaimana sama-sama kita lebih bisa meningkatkan kerjasama untuk menyelamatkan satwa langka orangutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chairul. 20 menit lebih sedikit Pak. Teman-teman, Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita masuk sesi pertanyaan jawab, saya ingin meng-highlight presentasi yang disampaikan oleh para expert kita. Memang dari presentasi ketiganya banyak arsirannya begitu ya, banyak berhimpitan karena wajar saja maklum karena mereka bekerja di program yang hampir sama, mungkin bahkan di lokasi yang sama dengan kultur habitat yang hampir sama, jadi wajar. Namun dari Bang Jamartin misalnya ada beberapa hal yang saya highlight, misalnya salah satu meskipun orangutan rehabilitation the first step to freedom, tetapi salah satu parameter kesuksesannya justru apabila banyak pusat-pusat rehabilitasi orangutan yang tutup begitu ya, karena itu menunjukkan bahwa memang orangutan hidup dengan sejahtera di habitatnya, artinya ekosistem hutan di Kalimantan itu terjaga dengan baik begitu ya. Kemudian dari Dr. Knott ini bicara soal reproduksi, bagaimana reproduksi orangutan memang dipengaruhi di Kalimantan, dipengaruhi oleh ketersediaan buah, sekali lagi menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh kualitas habitat mereka, yaitu hutan Kalimantan. Jadi kalau makin buruk kualitasnya tentu mempengaruhi reproduksinya begitu ya. Dan terakhir Pak Chairul, ini memang saya catat dua kata kunci, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal dan kesejahteraan masyarakat lokal, itu kemudian ikut menentukan keberhasilan konservasi orangutan. Demikian, saya buka tiga pertanyaan. Mohon menyebutkan nama dan lembaga atau medianya. Silakan. Ya silakan. Yang untuk fisiologi, morfologi, karakter habitat mungkin ke Ibu Knott. Bisa silakan Mas, nama dan ini yang bawa ya. Baik. Permisi, perkenalkan nama saya Hakim. Saya dari organisasi Pramuka. Saya di Dewan Kerja Nasional, itu Dewan Kerja Nasional itu organisasi pramuka tingkat nasional. Nah, di sini jujur ini baru pertama, yang pasti baru pertama saya bergabung di kegiatan ataupun hal-hal mengenai konservasi, mengenai kehutanan. Namun di pramuka itu ada yang namanya sebenarnya di pramuka itu, tapi ini kami butuh akses atau seperti apa kami gabung di lembaga atau organisasi ini sehingga kami bisa terlibat langsung dalam memberdayakan orang hutan ini. Kami ada Pramuka Sakawana Bakti, itu di kehutanan sebenarnya sudah terkait, tapi kami butuh akses untuk bergabung gitu. Jadi seperti apa akses kalau kami dari Pramuka ini, karena ini kan saya lihat tadi dikelola oleh Foundation, Bos Foundation tadi. Nah, bisa nggak kami organisasi dari Pramuka bergabung di bersama-sama berpetualang gitu di alam untuk melestarikan orang hutan, itu saja. Ya, terima kasih. Silakan, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya dari Fakultas Pertanian Universitas Nasional. Sebelumnya saya mau sedikit bercerita, saya juga sering bolak-balik Jakarta ke Kalimantan Tengah. Di sana saya melihat pembukaan hutan yang begitu masif untuk industri kelapa sawit. Yang saya ingin tanyakan adalah, ada nggak jalan tengah antara kelestarian orang hutan dengan perkembangan industri kelapa sawit? Karena seperti kita tahu, industri kelapa sawit itu salah satu komoditi penting di Indonesia. Karena yang saya tahu ini, beberapa perusahaan sawit sudah memiliki sertifikasi RSPO atau sertifikasi berkelanjutan perkebunan yang salah satu syaratnya adalah memiliki lahan konservasi di perkebunan. Tapi saya melihat lahan konservasi di perkebunan kelapa sawit ini kurang efektif.
karena jumlahnya yang tidak terlalu luas melihat daya jelajah orangutan yang begitu tinggi. Jadi saya mau tanya, ada nggak solusi lain untuk keseimbangan antara industri kelapa sawit dengan konservasi orangutan? Terima kasih. Yang ketiga, Mbak atau Ibu? Ya, silakan yang di belakang. Saya Maulida Jasminiza dari Sastra Jepang UNAS. Saya ingin menanyakan soal orang utan di Kalimantan Tengah itu masih ada atau tidak. Dan saya lebih sering ngedengar orang utan di Kalimantan Barat daripada di Kalimantan Tengah. Itu kenapa ya? Ya, terima kasih. Tiga dulu, saya kira untuk Hakim dari Pramuka, Bang Jamartin dan Pak Chairul bisa masing-masing menjawab. Karena ini bagaimana jika Pramuka begitu ingin terlibat dalam program konservasi orangutan. Sedangkan yang kedua mungkin Pak Chairul, Bang Jamartin juga bisa menjawab bahwa ada jalan tengah nggak antara pelestarian orangutan dan ekspansi industri kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Kalau RSPO kan enggak mencukupi menurut si Aditya ya dari pertanyaan UNAS. Dan yang terakhir Bang, orangutan Kalimantan, kok lebih sering kedengeran orangutan Kalimantan Barat dibandingkan Kalimantan Tengah? Mungkin Ibu Dr. Knott juga bisa menjawab kenapa orang hutan Kalimantan Tengah jarang terdengar ya, jarang mungkin diteliti atau dipublikasikan begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang terakhir dulu. Ladies first. Ya, persoalan siapa yang sering terdengar atau tidak terdengar itu lebih ke arah komunikasi, ke arah kampanye. Dan mungkin di situ juga kelemahan kita orang Indonesia, nggak jago publikasiin, nggak jago jualannya. Dan itu juga tantangan buat kita semua. Bagaimana kita bisa mengangkat isu orangutan, baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ataupun Kalimantan Barat. Tapi hati-hati. Yang kita mau angkat sebenarnya lebih ke arah subspesiesnya. Kalimantan ada 3 subspesies, Bumbii, Morio, sama Pygmaeus. Nah, ini yang kita harus lakukan ya. Jadi kampanyenya itu awareness-nya yang kita harus naikin. Orangutan Kalimantan Tengah kalau itu dimaksud Bumbii jumlahnya masih sangat banyak. Jangan takut, tapi harus aware. Kalau kalian cuek, serahkan kepada orang lain, maka itu akan hilang. Jadi nanti mungkin anak kalian akan gak lihat lagi, atau cucu kalian. Nah, sawit sama orangutan, mau konflik enggak? Kalau mau dilakukan konflik, enggak akan selesai. Ujung-ujungnya siapa yang kalah? Orangutan yang kalah. Karena orang konservasi ketika bicara sama pebisnis, hitungannya adalah uang. Yang bisa menjanjikan uang adalah bisnis. Tapi yang kita mau kasih tahu ke teman-teman bisnis, resiko harga dari 1 liter minyak sawit itu bukan cuma ongkos produksi, tapi ada korban-korban lain dampak lingkungan yang mereka harusnya hitung. Itu yang enggak mereka hitung. Nah, apa jalan tengah yang bisa kita lakukan adalah kalau ada orang sawit membuka hutan, cek dulu mana high conservation value forest-nya di awal. Identify before you cut the tree. Kalau kemudian itu dilakukan terakhir, itu cuman sisa. Nah, kemudian yang bisa dilakukan adalah dari para pemain sawit, bisakah bersama-sama 4 perusahaan sawit sama-sama menentukan koridornya, area konservasi itu berdekatan. Kenapa? 100 hektar for one company, masing-masing 100 hektar, ada 400 hektar. Sama enggak nilai ekologisnya dengan 400 hektar pada satu tempat yang sama? 100, 100, 100, 100 dengan 400 pada satu titik, sama enggak nilai ekologisnya? Beda. Karena itu kita harus ajarin mereka, ajarin manajernya, kasih tahu manajernya bahwa kita butuh 400 hektar misalnya ya, jangan pakai 400, oh kata Pak Martin 400 hektar cukup, enggak. Bukan itu. Tapi mau saya katakan adalah lebih bagus compact di satu tempat. Dan orang bisnis taunya ada apa? Cari uang. Saya kalau jadi CEO di bisnis,
indikator sukses saya adalah kalau saya bisa kasih uang, bisa kasih untung. Untungnya saya bukan CEO di bisnis. Indikator saya adalah berapa banyak orang hutan bisa saya kembalikan, kita kembalikan ke hutan. Nah, bisa ikut enggak? Bisa. Kalau kalian mau ikut bekerja bersama-sama kami untuk konservasi orang hutan, bisa. Syaratnya apa? Syaratnya jangan cengeng. Ya, kita akan masuk ke hutan. Yang kedua, yang paling penting. Kalau Anda mau ikut bekerja bersama-sama dengan bos, if you want to join with us working in the forest, please make sure you are health. Kita butuh standar kesehatan kalian. Kita butuh bebas TBC, bebas HIV. Jadi kalau kalian enggak berlaku aneh-aneh, enggak usah takut. Ya, karena kami minta tes HIV. Kita butuh Anda bebas hepatitis. Maka silakan join ke kita, kita akan buka kesempatan. Kalau kalian bilang, loh, kalau orang utannya nularin ke saya, Pak, itu risikomu. Yang kami mau adalah kalian, kita semua tidak menularkan penyakit ke orang utan. Jika kita mau penuhin itu, silakan berbicara dengan kami, kita buka kesempatan untuk bisa sama-sama bekerja di hutan. Bekerja di hutan untuk orang utan, ya. Bukan mau selfie dengan orang utan. Kalau semua sepakat seperti itu, let's join with us in Boston. Thank you. Terima kasih kepada rekan dari Dewan Pramuka Nasional, Dewan Kerja Nasional ya. Saya pikir ini tawaran yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau di web sendiri memang kita ada program yang memang membuka ruang bagi publik untuk bisa ikut berpartisipasi gitu, mendukung perlindungan satwa langka yang dilakukan oleh WWF. Gitu. Dan juga beberapa kegiatan yang bisa juga diikut sertakan gitu. Di hadir di sini juga rekan kami yang bertanggung jawab untuk isu itu, ada Mas Aji kalau nggak salah, mungkin nanti kita ada program sahabat orang utan dan lain-lain gitu. Jadi kita juga terbuka untuk bekerja sama dengan pramuka. Sawit dan orang utan, saya sering memimpikan idealnya sebenarnya ketika sebuah hutan alam direncanakan untuk dijadikan budidaya dan kehutanan gitu, karena memang kebutuhan pembangunan termasuk pemasukan untuk daerah, harusnya orang hutan itu jadikan pertimbangan gitu ya. Artinya kalau memang itu jadi habitat penting orang hutan, ya jangan dikonversi gitu. Itu yang menurut saya isu di hulunya itu harus sampai ke sana gitu. Bagaimana orang hutan itu dipertimbangkan bahwa ketika ada sebuah rencana pembangunan untuk mengkonversi hutan alam menjadi salah satunya perkebunan kelapa sawit. Jadi saya dengan Ibu Suci dan beberapa teman itu menyusun 2007 tentang bagaimana mencegah, memitigasi, dan mengelola konflik antara orang hutan dan sawit. Salah satu yang kita dorong sebenarnya pendekatan ketika sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit sebelum membuka hutannya, gitu ya, yang kategori pertama, idealnya mereka mengajak universitas atau NGO untuk melakukan survei orang hutan itu, gitu ya, di mana dan memang bagaimana kalau habitat yang penting buat orang hutan ya jangan dikonversi gitu. Tapi memang ini agak sulit juga ketika luasannya tidak luas gitu ya. Karena orang hutan kan butuh luas yang luas juga gitu. Jadi ini memang yang kedua adalah bagaimana kalau sudah terlanjur dibuka, bagaimana mencegah itu. Sebab kalau ini tidak lakukan, saya khawatir seperti yang kejadian di Kalimantan Timur itu gitu ya. Kalau mau jujur saja itu kan bukan konflik orang hutan dan kelapa sawit gitu. Bayangan saya prosesnya mungkin ketika hutan diberikan untuk sawit, dibuka, mungkin ada orang hutan yang tertangkap, ada orang yang mati, tapi mungkin ada yang selamat gitu, menyingkir ke hutan sebelahnya. Begitu tidak cukup mereka makan, makanan mungkin di tempat dia melarikan diri itu, kemudian dilihat sawit mulai tumbuh, ada daun muda dan dimakan sawit itu. Bukan menjadi makanannya, ini buat saya sih hanya naluri sebagai binatang untuk bertahan hidup gitu. Tapi kan bagi, tadi Pak Jamartin bilang, bagi pengusaha, bagi pengelola perkebunan, ini kan dianggap ancaman bisnis, makanya kemudian diponis gitu ya. Sebagai hama dan dihargai kepalanya 1 juta rupiah yang menghebohkan di Kalimantan Timur itu. Jadi, dan kita pernah punya pemikiran, kalau ada perkebunan sawit yang berdampingan, kalau betul-betul mau mengelola habitat orang hutan yang di dalam konsesi mereka, pernah kita ajak 5 perusahaan bersama-sama duduk, bagaimana misalnya kawasan HCVF itu yang punya nilai konservasi tinggi dalam hal ini habitat orang hutan, bisa enggak itu disatukan satu sama lain, sehingga
itu menjadi suatu kawasan habitat orang yang cukup luas. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa melihat juga peluang habitat yang menjadi kawasan bernilai konservatif tinggi ini yang bisa connect dengan hutan yang lebih besar, misalnya apakah itu hutan lindung atau taman nasional, sehingga peluang jangka panjang survival orangutannya bisa terjadi. Tapi sebab bayangan saya juga kalau hanya CVF habitat orangutan dan hanya berupa pulau hutan di tengah perkebunan kelapa sawit gitu ya, ini dalam jangka panjang juga buat saya sih tidak terlalu bermanfaat dalam mendukung konservasi orangutan gitu. Jadi buat saya memang harusnya bisa ke sana itu bukan kompromi ya, bagaimana win-win solution itu. Kalau memang di level kebijakan buat saya sangat bagus, sebab kalau itu tidak terjadi nanti Pak Jamartin ini yang berat terus, sebab akan terus ada orang hutan dan kalau nggak salah sekarang sudah tidak nerima Pak ya. Sekarang Pak Jamartin tidak mau nerima lagi orang hutan itu karena yang ada juga sudah terlalu banyak dan sulit untuk dilepas liarkan. Jadi itu saja. Kalau yang soal orangutan Kalimantan mungkin nanti Bu Sherry menambahkan, tapi setahu saya populasi subspesies Pongo pygmus mumbii itu dari 50 ribuan itu 32 ribu diantaranya itu yang ada di Kalimantan Tengah itu. Jadi sebenarnya dia populasinya paling banyak, tapi mungkin hanya masalah komunikasi saja gitu. Bu, silakan. Okay, I think I'll talk in English. So the question was how many, why there's more research in West Kalimantan? More popular, actually there mungkin ada lebih banyak peneliti di Kalimantan Tengah, ya, yeah, karena di Kalimantan Tengah ada sesuai peneliti Sabangau, Tuanan, Tanjung Puting, jadi ya, untuk saya I think there's more research actually from Central Kalimantan orangutans. I think are actually better known than West Kalimantan orangutans, but you know, maybe today I was talking mostly about West Kalimantan orangutans, but also some of the video is from Central Kalimantan. But more research has been done on Central Kalimantan orangutans. Thank you. Sure. Saya sebenarnya ingin membuka sesi kedua, tapi saya harus membaca ini dulu. To moderator, no more question, direct to performance. Thank you. Jadi dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Para expert ini akan masih ada di sini. Silakan doorstop atau one-on-one interview bagi teman-teman jurnalis. Terima kasih Pak Jamartin, Pak Cheryul Saleh dan Ibu Cheryl Knott. Let's give more applause to all speakers. Terima kasih buat semua informasinya yang menarik, terutama videonya tadi. Semoga pengetahuan tadi dari Badan Borneo Orangutan Survival Foundation, WWF Indonesia, kemudian Miss Cheryl Knott sudah memberikan banyak pengetahuan termasuk pengalaman supaya kita juga tidak hanya tertarik ke Kalimantannya aja, tapi juga menyelamatkan orangutan yang jumlah atau populasinya semakin berkurang. Sekarang, ini ada sebuah penampilan menarik dan yang akan tampil juga pasti teman-teman sudah tahu. Saya akan panggil langsung Nugi untuk naik ke atas panggung. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya dari dulu tuh udah ngefans sama Nugi dan saya apresiasi banget. Pertama kali ketemu Nugi 2006, waktu di Istana Bogor kalau masih ingat. Waktu itu saya masih. Jadi Nugi ini buat saya, menurut saya ya, adalah aktivis lingkungan, artis, seniman yang masih terus konsisten. Bapak juga. Tapi memberikan inspirasi juga, gak kalah menariknya juga kan buat anak-anaknya. Sekarang lagi sibuk apa? Kita masih ada di wilayah rock and roll area juga dengan teman-teman dari band yang paling terkenal di Indonesia ya, The Dance Company ya. Oke, tahu ya semua. Sudah follow? Masih terus, okay. Tapi juga harus seimbang dengan perhatian kita sama berbagai macam isu dari lingkungan hidup, anak-anak dan kemanusiaan dan kemudian kebudayaan Indonesia. Wow. Jadi semua masih ada di jalurnya dan saya sangat senang bahwa ternyata isu-isu lingkungan ini menjadi satu isu yang sangat mendapat perhatian dari berbagai komunitas, yang anak gaul, yang anak science, yang anak
Iya, itu semuanya mau melakukan sesuatu dan saya tepuk tangan karena kayaknya saya nggak nyangka tempat ini bisa sedemikian penuh dengan gaya-gaya anak muda zaman sekarang. Tepuk tangan sekarang. Buat teman-teman semua dong yang sudah hadir di sini. Iya, untuk ngomongin tentang satu kebanggaan saya sebagai orang Indonesia dan mungkin ini adalah warisan yang harusnya ada, titipan dari masa depan orang utan dan habitatnya itu. Ada berapa lagu yang mau ditampilkan? Tadinya sih mau 2 album. Waduh, konser mini langsung tuh. Tapi akhirnya waktunya cuma untuk 2 lagu. Saya dengar ada lagu ini ya yang baru di launching ya Nugi? Bocoran ya? Enggak sih enggak launching, oh, jadi enggak. Pengen ngasih tahu bahwa kita bisa berkarya dengan apapun, profesi apapun, punya kontribusi apapun untuk kegiatan yang sangat positif dari semua isu. Dan salah satunya isu tentang lingkungan, khususnya tentang hari ini tentang orang utan, bisa kita suarakan dengan apapun, salah satunya dengan meme dan kebetulan saya ada di profesi sebagai musisi yang kemudian mempunyai kesenangan untuk bikin lagu-lagu dan tadi di belakang saya, maaf ya pakai contekan karena memang baru dicoret-coret, pinjem kertasnya Mas Ardi. Biasanya kalau saya kertas bolak-balik, ini kertas baru ya, gak apa-apa Ming ya, habis ini dipakai lagi ya. Ini salah satu partner in crime juga, namanya Ardi, tepuk tangan buat Ardi. Oke, silakan Nugi. Ya, kita dan ini yang pasti lagi nih. Apa ya? Belahan jiwa saya kalau dari panggung ke panggung, wes. Namanya Leo. Mas Leo. Ya. Oke, selamat menyaksikan penampilan ya, Nugi. Terima kasih. Kalau ngadain perjalanan, terus biasanya kita nggak jalan-jalan dengan seseorang yang diharapkan ada, tuh pasti ada kerasan, aduh cobaan dia ikut, betul nggak? Nah ini sering saya rasakan kalau saya ngadain perjalanan-perjalanan yang jujur aja banyak saya lakukan dengan teman-teman dari Geng Panda atau WWF Indonesia. Saya menjadi volunteer dan sekarang jadi supporter kehormatan dari tahun 98, mulai dari ujung kulon, sampai ke Papua, banyak melihat kejadian-kejadian dan juga mengerti masalah-masalah yang sangat rentan di taman-taman nasional kita, di juga di tempat-tempat konservasi dan alam yang alamiah di seluruh Indonesia. Pengen saya ngasih tahu kalau seandainya teman-teman saya yang ada di Jakarta, musisi-musisi yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik bisa ikutan, mungkin mereka juga akan punya perasaan itu. Dan ini lagunya judulnya I Wish You Were Here My Friend. Tapi bahasa Indonesia, andai kau di sini kawan. Oke, Mas Leo. Andai kau di sini kawan, menyaksikan alam nan rupawan, hutan rimba yang membentang, rumah temanku orang utan, puncak hijau nan teduh, membuat rindu berlabuh. Berbagi keindahan bersamamu di sini, hatiku bernyanyi, andai kau di sini kawan, memberi harmoni bak lukisan, begitu tulus tercipta, alam pun hadir membawa cinta. Tak ingin ini berlalu tanpa ada ucap di kalbu. Ku ingin
sini. Hatiku bernyanyi lagi. Tepuk tangan dong buat Leo. Keindahan bersamamu di sini, hatiku bernyanyi lagi. Berbagi keindahan bersamamu. Hatiku bernyanyi, I wish you were here, my dear friend, to share the beauty of orangutan homeland. Yeah. Itu judulnya Andai Kau di Sini, I Wish You Were Here, yang saya dedikasikan untuk berbagai tempat yang sangat luar biasa indah di Indonesia. Dan percaya enggak, kalau kita yang ada di ruangan ini enggak perlu harus juga pergi ke tempat-tempat yang ada spesies-spesies, salah satunya tempat orang utan, bisa ikut menyelamatkan. Percaya enggak? Percaya enggak? Bisa enggak? Jawabannya itu saya ganti. Saya enggak ngomong percaya atau bisa. Jawabannya, belum pakai ini. Jawabannya, yuhu, ya, asik kan? Jadi nggak jangan serius ya. Tapi ini bisa menjadi resapan kita bahwa kita bisa semuanya ikut serta menyatakan diri mau berubah gaya hidup sekaligus menyelamatkan dan berdampak banyak untuk bumi tercinta. Bisa ya? Pitch control dong bro. Yuhu, asik. Ceweknya udah bener, cowoknya belum? Yuhu. Nah, ini salah satu kampanye terakhir dan mutakhir, bukan terakhir, mutakhir dari WWF Indonesia yang kita bisa ikutan dengan hashtag beli yang baik. Kita bisa pledge untuk melakukan support untuk kita membeli barang-barang yang mempunyai dampak terhadap perubahan yang baik nantinya terhadap lingkungan hidup Indonesia. Dan khusus untuk orangutan pasti, karena kita tadi sudah dengar fakta-fakta apa yang menyebabkan orangutan menjadi endangered, betul kan? Salah satunya ternyata jujur aja dengan produsen-produsen yang selalu berusaha terus meningkatkan produksinya dan mengambil lahan-lahan di tempat saudara-saudara kita tinggal, yaitu hutan. Dan itu ternyata bisa kita rubah bila kita mau membeli produk-produk yang baik. Beli yang baik itu salah satu solusinya. Mau ya? Nah, udah mulai kontrolnya mulai. Oke ya, nanti kalau begini jawabannya, yuhu. Mulailah dari diri. 1, 2, 3 1, 2, 3 Asik. 1, 2, 3 yuhu. No, waka, yuhu. Mulailah dari diri sendiri. Hemat listrik, mendaur ulang sampah. Hemat BBM, hemat air. Kurangi plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik. Rawat pohon, yuk, dan berkebun. Mulailah untuk naik sepeda. Yeay, yeay. Membawa sendiri tas belanja. Dan carilah green consumer. Membeli yang baik berteknologi.
ekologi ramah lingkungan, bawalah botol minuman sendiri, berlibur ke transportasi publik, dan jadilah green consumer, membeli yang baik berlabel yang ramah lingkungan. Yuhu. Ya, to wa ga. To wa ga. Yuhu. Satu, dua, tiga. Yuhu. Diulang ya. Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah. Ya, ya, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, rawat pohon dan berkebun. Kelihatan orang Amerikanya ya? Ada gak lebih kayak kita Amerika? Gak ada ya? Bawa botol minum dari rumah. Siapa yang bawa? Beralih ke transportasi publik, dan jadilah green consumer, membeli yang baik berteknologi ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda. Mau? Membawa sendiri tas belanja, dan jadilah green consumer, membeli yang baik dan berlabel ramah lingkungan. Semua bisa? Cerdas ini Bu. Yang gini, biasa-biasa bisa gitu Pak. Tadi kan udah dikasih tahu jawabannya. Semua bisa? At America, bisa? Gapak! Tuh dua, tiga, yuhu! One and two and three, yuhu! Dua, tiga, yuhu! Terima kasih. Jangan lupa hashtag beli yang baik untuk mendukung Orangutan Day. Oke, for Orangutan juga boleh didukung dengan hashtag beli yang baik. Saya Nugi dan Leo dan seluruh teman-teman mengucapkan salam bumi lestari. Oke, terima kasih Nugi. Masih terhibur atau butuh beberapa lagu lagi nih? Sebelum kita masuk ke penghujung acara, tadi kan saya sudah memotivasi teman-teman, jangan lupa nge-tweet, karena di akhir acara akan ada hadiah buat teman-teman yang paling banyak nge-tweet, live tweet yang sudah terpampang di layar sini, sebelah yang ada di tembok sini, dan nggak cuma di Twitter, ada juga di Instagram, kalau misalkan emang ada Instagram yang bisa terhubung ke atau link ke Twitter juga, pastinya dihitung, dan setelah dilihat oleh para dewan juri atau teman-teman dari WWF, saya sudah memegang nama yang akan mendapatkan hadiah untuk live Twitter banyak. Bentar, saya minta tolong. Tadi mana ya? Ini punya mati lagi. Punya mati. Oke, sudah ada namanya. Saya akan sebutkan atau mention yang memiliki ID atau akun Instagram Desti Novian. Silakan maju ke depan di atas panggung, selamat. Berikutnya yang memiliki ID Instagram NDINF. NDINV. Ini nggak tahu namanya siapa, Ndin atau Andin.
Oke. Okay. Ini ketahuan ini kalau suka nge-tweet, nge-tweet, upload-upload ini pasti. Berikutnya untuk Twitter yang memiliki akun Putri Widyastuti. Berikutnya Ahmad Baihaki. Yang berikutnya tidak usah saya sebutkan karena agak lucu juga ternyata nama saya sendiri masuk ke dalam list ini. Oke, silakan maju. Selamat buat teman-teman yang sudah menge-tweet, yang udah capek-capek mencet pakai jempol atau jarinya sebagai hadiah. Akan ada goodie bag dari WWF Indonesia. Satu-satu ya. Selamat. Satu lagi. Oke, akhir. Kita foto bareng dulu sambil menggunakan atamerica. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat buat yang sudah nge-tweet atau upload di Instagram, di social media. Semoga nggak cuman berhenti di situ aja, tapi tetap terus mengkampanyekan Save Orangutan di Hari Orangutan Sedunia. Oke, dengan penutupan atau pengumuman dari pemenang live tweet, maka berakhir juga acara kita di malam hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk I thank you for all speakers, panelists, moderator, dari Mas Adi, dari Indonesian Society of Indonesian Environmental Journalists, kemudian WWF Indonesia, Borneo Orangutan Survival Foundation, dari Miss Cheryl, Knott, kemudian atamerica, US Embassy Jakarta, dan semua teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Sukses banget, saya senang karena penuh tempatnya. Sampai ketemu di event berikutnya. Tetap selamatkan orangutan dan selamat malam.